Yang tidak hujannya pada sekitar malam akhir tahun itu lebih cenderung di sekitar wilayah Aceh, Sumatera Utara, sebagian Sumatera Barat, sebagian wilayah Riau, wilayah Kalimantan bagian utara, maupun sebagian wilayah Sulawesi begitu. Namun memang untuk potensi hujan lebatnya justru lebih dominan seminggu ke depan ini, dominan di wilayah Pulau Jawa, Pulau Bali, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur gitu.